teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal setipe ujian mandiri materi tentang pertidaksamaan logaritma. Oke, ini dia soalnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma setengah log pangkat 2X min setengah log X min 6 lebih kecil sama dengan 0 adalah titik-titik-titik. Oke, kita misalkan setengah log X sama dengan Y. Sehingga bentuk pertidaksamaan logaritma dari soal di atas ditulis menjadi Y pangkat 2 min Y min 6 lebih kecil sama dengan 0. Difaktorkan menjadi buka kurung Y min 3, tutup kurung, buka kurung Y plus 2, tutup kurung, lebih kecil sama dengan 0. Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan min 2. Bagian pertama, setengah log X1 sama dengan Y1. Setengah log X1 sama dengan 3. Sifat logaritma yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, jika diketahui A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Maka nilai X1 sama dengan setengah pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Kemudian bagian kedua, setengah log X2 sama dengan Y2. Setengah log X2 sama dengan min 2. X2 sama dengan setengah pangkat min 2. Sama dengan 4. Berikutnya kita akan menggambarkan garis bilangan. Dari soal di atas, tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan, maka daerah yang memenuhi adalah daerah negatif dan bulatannya berwarna hitam seperti ini. Pembuat nolnya yaitu 1 per 8 dan 4. Di sebelah kanan 4, daerahnya adalah positif, kemudian di antara 1 per 8 dan 4, daerahnya adalah negatif, dan di sebelah kiri 1 per 8, daerahnya adalah positif. Maka, daerah negatif yang memenuhi adalah seperti ini. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 8 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang E. 1 per 8 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Oke, sekian pembahasan soal setipe ujian mandiri materi tentang pertidaksamaan logaritma untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!